Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yuk, silakan diaktifkan kameranya. Suara saya terdengar enggak? Maaf, Pak, di saya putus-putus. Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Halo.
Halo, sudah terdengar suara saya? Siap, sudah, Pak. Masih terputus-putus? Sudah. Siap, sudah lancar, Oke, Pak. makasih ya. Mohon maaf ini saya moving karena sinyalnya buruk ternyata. Oke, kita mulai dulu doa paginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saya berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim, dengan memuji syukur kehadiratmu, di pagi yang penuh berkah ini, kami memohon kekuatan lahir dan batin untuk menjalani aktivitas belajar pagi hari ini. Kami yakin dengan ridhomu, kami mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab sebagai pendidik dan belajar dengan derajat mulia di sisimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, di masa pandemi ini, kami mohon Engkau curahkan semangat yang kuat, gigih tanpa kenal menyerah untuk mengibarkan panji keberhasilan dan menorehkan prestasi belajar yang Engkau ridhoi, mempertahankan dan menambah prestasi lebih gemilang lagi di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Penyantun, kami mohon Engkau jadikan generasi Moklat ini menjadi generasi yang tawaduk pada-Mu, pada orang tua dan guru, rukun dalam hidup, sopan dan santun dalam bersikap, serta luhur dalam berakhlak. Ya Allah, Ya Rahman, kami mohon Engkau berikan penerang hati dan kecerdasan pada kami
dengan cahaya hidayah dan kemakrifatanmu. Kami mohon engkau bukakan pintu rahmatmu agar kami mudah memahami ilmu, mengamalkan ilmu dalam menggapai cita-cita hidup dan derajat mulia di sisimu. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kefahaman laksana para nabi dan kekuatan hafalan laksana para rasul dengan ilhamnya para malaikat agar mudah memperoleh kemanfaatan ilmu untuk selalu taat beribadah kepadamu. Ya Rob, semoga pelaksanaan belajar ini berjalan dengan lancar dan sukses dengan ridhomu. Jadikan sekolah ini sekolah unggul dalam olahraga, olah rasa, olah rasio, dan olah ruh. Dan teguhkan iman takwa kami, luaskan pengetahuan dan teknologi di sekolah kami dengan ciri khas IT kami. Ya Allah, terima kasih atas segala karuniamu. Rahmati kami, ampunilah kami, serta berkailah hidup kami, orang tua kami, guru kami, agar kami mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kami. Jadikan keluarga besar SMK Telkom Malang dan lembaga yang kami banggakan ini agar jauh dari balak dan musibahmu. Ya Allah, kami mohon engkau kabulkan doa kami yang tidak sempurna ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya. Ini untuk minggu pertama. Nanti masih memperingati Idul Adha dulu ya. Kemarin sesuai dengan surat edarannya. Sekarang saya mau presensi dulu ya. Sudah presensi semua di Siakat? Siap sudah, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya pengen tahu nih siapa penduduk di 10 RPL 7 yang nantinya akan membersamai dengan saya untuk pembelajaran apa aja dengan saya. Sama saya pembelajarannya apa aja? Komputer jaringan dasar. Produktif RPL, Pak. Sama tadi apa? Selain produktif apa aja tadi? Sama komputer jaringan dasar. Ya, dengan KJD ya. Jadi kita ketemu di KJD dan produktif RPL. Oke, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya tahu di sini ya, Muhammad Bagus. Saya dipanggilnya Pak Bagus. Saya lahir di Kediri 10 Agustus 96. Tinggalnya sekarang di Malang. Untuk status ada temannya
Kemudian emailnya ini, jadi bisa dihubungi kalau misalkan ada suatu hal yang ingin didiskusikan terkait dengan produktif RPL. Pengalaman organisasi dulu di workshop elektro. Setelah itu hobinya untuk olahraga ya, saya di basket. Kemudian saya punya moto, jadi kita semua kan pengennya menuju kemakmuran ya. Kita hidup makmur, harusnya untuk meraih itu adalah dengan ketekunan, kegigihan, dan juga kerja keras. Maka kita bisa menggapai kemakmuran itu. Oke, ada hal yang ditanyakan terkait saya? Tidak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau gitu langsung saja. Aisyah Karenina Ramadhani. Ya, Pak. Hadir. Oke. Nah, itu Alesakif Herfigano Suratmaja. Adik, Pak. Hadir ya? Adik. Ini abaikan background ya. Ada Arifatul Afida. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Aurel Adestira. Hadir, Pak. Oke, Aurel sudah. Avatarih Winanta Afdansah Putra. Hadir, Pak. Fadil Sahidan Ariski. Hadir, Pak. Fadila Zalfa Alisa. Hadir, Pak. Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Firdi Andrian Saputro. Fransiskus Bagas Prakoso. Mana Fransiskus? Lagi loading ya. Bagas Rizal Kahfi Jani. Hadir, Pak. Hadir. Selda Putri Cahyaning Tias, ya. Pak. Hegel Pradipta Pria Kurniawan. Siap, hadir, Pak. Oke. Ihsan Sani Al Azmi. Siapa dia? Indah Lailatul Faridoh. Permisi, Pak, untuk Indah itu sudah mengundurkan diri dari Sempat Telkom, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, makasih infonya ya. Iya, Pak, sama-sama.
Janes. Hadir. Hadir, Pak. Iya, iya. Halilullah Nuraini. Hadir, Pak. Louis Galih Antarista. Hadir, Pak. Muhammad Ilham Jamaluddin. Siap, hadir, Pak. Muhammad Lutfiani Ramadan. Mana Muhammad Lutfiani Ramadan? Belum ada. Ada, Pak. Mana? Tidak, suaranya, Pak. Tidaknya ada. Coba hands up. Muhammad Lutfiani. Oh iya ada. Mana ini orangnya? Coba hands up. Oh gambarnya nggak ada ya? Eh diaktifkan ya gambarnya ya? Videonya ya? Muhammad Rafif Hakim. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Zidan Fajarianto. Siap hadir, Pak. Nabil Tamim Tolib. Siap hadir, Pak. Oke. Nabila Rozan Humaira. Siap hadir, Pak. Naufal Fakri. Siap hadir, Pak. Nayo Tama Luki Mustafa. Siap hadir, Pak. Nova Chandra Kirana. Siap hadir, Pak. Novalen Revitra Aswandu. Hadir, Pak. Oriza Valendio. Siap hadir, Pak. Prabu Anom Dharma Wiranto. Prabu Anom. Enggak ada. Sepertinya enggak ada, Pak. Oh iya. Iya enggak ada. Raihan Al Hakim. Ya hadir, Pak. Sevia Nailiana Kamila. Siap hadir, Pak. Sonia Ardi P. Apa P? Siap hadir, Pak. Jadi kontak
Tania Fikriyah Asga. Tania. Tania mana? Hadir, Pak. Oke. Vito Naryama. Hadir, Pak. William Rizky Bahari. Siap, hadir, Pak. Yodik Nur Rahmat. Yodik. Gak ada ya? Zidan Marcus Alvareza. Siap, hadir, Pak. Oke. Yang enggak ada Yodik. Terus Prabu. Sama Muhammad Lutfiani tadi belum respon. Mana anaknya? Muhammad Lutfiani. Belum respon juga. Pak. Lanjut sudah ngomong, Pak. Oh ya. Oke. Ya, jadi pesan saya sampai kalian selesai menempuh pendidikan di SMK Telkom Malang. Karena ini kan masih kita dalam online, jadi hal yang paling utama atau hal yang nggak bisa kita tinggalkan itu adalah kejujuran. Jadi kami sebagai guru itu pun juga nggak bisa bertemu dengan kalian. Jadi kami hanya bisa memonitor kalian ya melalui komunikasi dengan Webex ini. Ya, doakan semoga segera berakhir pandeminya, kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta di SMK Telkom Malang atau Moklet. Nah, dalam hal kejujuran ini sangatlah penting, karena apa? Kalau nanti nggak disiplin ya, kadang nggak disiplin untuk pengumpulan kewajiban belajar, katakanlah tugas, itu jangan sampai untuk melakukan copy paste dengan punyanya temannya. Apapun itu, apa yang sudah kalian pelajari, ya udah dari situ yang kalian kumpulkan, yang kalian kerjakan. Karena apa? Kalau kalian copy paste, kalau copy paste kalian paham, oke lah, nggak apa-apa. Kalau nggak paham, ya sama aja, bohong ya. Karena nanti kalau kalian menuju ke dunia industri, kalian harus bisa. Masa kalian mau copy paste punya temennya, kan nggak mungkin. Ya, itu saya harap kejujurannya, kedisiplinannya, dan tetap semangat, tetap positif pikirannya. Jangan sampai lupa untuk melakukan ibadah, menjaga kebersihan, dan melindungi diri dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Saya harap produktif di RPL 7 ini semua nanti lancar, semuanya bisa mengerjakan, semuanya bisa selesai, bisa tuntas tanpa ada kendala satupun. Kalau ada kendala, silahkan disampaikan aja, karena
daripada nanti di akhir penyampaian ya, apalagi mau rapat pleno baru kalian menghubungi gurunya, itu akan menyulitkan diri kalian sendiri. Jadi misal ada materi yang mungkin belum kalian paham, silahkan tanyakan saja. Insya Allah guru-guru itu welcome ke kalian ya. Tetap semangat belajarnya ya nak. Kebanggaan guru adalah siswanya, para peserta didiknya itu dapat menjadi orang yang sukses dan bisa bertanggung jawab atas dirinya. Nikmati prosesnya. Kalau kalian terus belajar, insya Allah nanti akan dapat hasilnya. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sementara tidak, Pak. Oke, sementara belum ya. Karena masih awal. Belum, Pak. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Semoga kita diberi kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap